Hai Moms, video ini merupakan video kerjasamaku dengan Denkau karena telah menjadi pelanggan setia produk mereka. Nah, melalui video ini aku mau review susu yang jadi produk andalanku untuk diberikan pada anakku, yaitu tadaaa, ini adalah Denkau NutriTots. Ada banyak banget alasan kenapa aku suka banget sama produk ini. Yang pertama, Denkau ini tidak menggunakan gula tambahan. Lalu dia juga tinggi kalsium dan tinggi protein yang bagus sekali untuk perkembangan anak. Kemudian susu ini satu-satunya produk susu yang mengandung Lactobacillus rhamnosus. Nah, Lactobacillus rhamnosus ini adalah bakteri baik. Terus juga produk ini mengandung DHA, omega 3 dan 6 yang oke punya untuk perkembangan otak anak. Nah, kalau kita baca, ini ada tulisan NutriTots. Apa sih NutriTots itu? Jadi, NutriTots adalah program yang telah dirancang oleh para ahli untuk perkembangan toddler dan prasekolah di Indonesia. Wah, keren banget ya. Peralihan dari ASI eksklusif itu challenging banget, Mam. Karena anak itu kan cocok-cocokan ya. Dia punya mekanismenya sendiri untuk menentukan produk mana yang cocok untuk tubuhnya. Nah, alhamdulillah anakku cocok sekali dengan produk ini. Wah, kok aku bisa tahu dia cocok sama produk ini? Karena setelah minum produk ini, dia nggak menunjukkan efek samping pada pencernaannya, seperti sembelit atau diare. Itu enggak. Jadi alhamdulillah aman untuk anak aku. Saat kita memilih produk susu, jangan lupa kita harus selalu cek-cek informasi gizi yang ada di produknya. Nah, yang aku suka dari produk Denkau itu, ini semuanya tuh udah lengkap banget. Aku bacain satu-satu ya. Jadi di sini disebutin kalau dia itu tinggi vitamin C dan vitamin E, yang itu cukup dapat berkontribusi terhadap fungsi normal daya tahan tubuh. Jadi biar anak kita nggak gampang sakit. Lalu tinggi zinc, tembaga, dan selenium. Itu dapat berkontribusi terhadap fungsi normal daya tahan tubuh. Terus juga yang tadi aku bilang ada tinggi protein, lalu tinggi kalsium. Terus ini juga ternyata tinggi vitamin D. Vitamin D itu dapat membantu penyerapan kalsium. Nah, tadi juga udah aku sebutin itu di sini ditulis mengandung DHA, omega 3, omega 6 dan tinggi zat besi. Nah, ternyata enggak cuman ini aja, Mam. Informasi gizi lainnya bisa kita lihat nih di samping produknya. Nah, nih kalau misalkan kita bisa lihat, panjang banget ya listnya. Ada vitamin A, vitamin D, vitamin DE, vitamin K. Ini banyak banget. Tapi Mam gak usah khawatir, karena semua vitamin yang berderet ini itu udah disesuaikan dengan angka kebutuhan gizi anak kita. Sudah disesuaikan bagaimana maksudnya? Nah, jadi kalau misalkan di Denkau itu, di sini ada tulisannya. Kalau yang punya aku, itu tulisan 1+. 1+ ini artinya untuk anak usia 1-3 tahun. Kebetulan anak aku usia 2 tahun, jadi makanya aku pakai produk yang ini deh. Wah, Mam, review dari aku lumayan panjang juga ya. Nah, sekarang aku mau nunjukin gimana caranya aku untuk menyimpan produk ini dan menyajikannya pada anakku. Nah, sekarang aku mau praktekin gimana sih caranya aku untuk menyajikan susu untuk anak dan juga cara penyimpanan produknya. Sebenarnya informasi itu udah ada sih di samping kemasan yang ini. Tapi karena kadang caranya suka banyak yang kebalik-balik, jadi aku ngerasa penting banget buat mempraktekannya kepada mom semua. Yang pertama, itu kita harus menyediakan air hangat yang matang. Terus pastikan juga tangan kita dan alat yang digunakan ini sudah steril dan bersih ya. Kemudian dari 190 ml ini, aku akan masukin 3 sendok susu. Aku taruh sebentar ya. Untuk penyimpanan susunya, ini aku lipat-lipat.
berapa kali, lalu dikaretin supaya isinya aman. Kalau udah, ini semua aku masukin ke dalam wadah yang kedap udara. Kalau disimpannya udah bener-bener rapi gitu dan nggak ada udara yang masuk, jadi susunya nggak terkontaminasi. Nah sekarang susu ini udah siap buat disajin ke anak aku setelah diaduk-aduk. Nah sekian review aku tentang produk Denkau yang biasa digunakan untuk anakku dan juga praktek cara pembuatan susunya dan juga penyimpanannya. Nah sekarang aku mau ngasih tahu dan mengajak mom semuanya buat ikut. Tada, nih semua informasinya tuh benar-benar ada di box ini ya. Ini namanya Denkau Parenting Awards. Oh salah, Denkau Parenting Rewards. Ini cuman 3 langkah tuh, mudah banget, gampang banget. Yang pertama, daftar dulu, ini melalui WhatsApp, ada nomornya juga, atau di websitenya, semuanya ada di sini. Lalu masukkan kode unik. Kode uniknya itu ada di mana sih? Ada di dalam. Jadi bukan yang ini, kalau ini kan kode produksi. Yang kita masukin itu kode yang ada di dalam susu itu. Coba aku bantu buat gunting ya. Nih, ini kodenya. Aku tutup soalnya aku juga pengen ikutan. Halo, waktunya minum susu. Halo, Mama. Hai. Kenapa? Iya, minum susu. Aduh, enggak sabar ya mau minum susu ya. Haus aku, Mama. Nah, cukup sekian dari aku. Sampai jumpa.